Belum Pak. Guys, saat ini saya singgah di Koramil 14 Muntilan, dan ramilnya sohib saya ya, Mas Kapten Inquandri Sunarto. Beberapa kali saya ngevlog bersama beliau, pernah di rumah dinas dan tim 0705 Magelang, juga di Gor Samapta, juga di tempat lain. Saya akan menyapa anggota Koramil 14. Apa kabar Mas, sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Piket malam ini ya? Piket malam ya. Ini ada dua orang ya? Dua, ini anu, siap rebuskan anu Pak. Apa? Apa? Ketela bohong. Oh saya gitu ya? Saya ya. Ketela itu juga untuk pertahanan pangan guys ya. Kodim 0705 sedang menggalakkan ya tanaman kayak jagung, dan ternyata TNI itu juga punya ahli pertanian ya, dari Koramil 19 Borobudur. Beliau juga ahli kelengkeng. Saya beberapa kali bertemu beliau dan ngobrol. Sementara saya akan sambangi yang ada di depan ini juga anggota Koramil 14. Apa kabar Mas, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Mas dan Ramil sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat Pak ya. Dan Ramil ya. Juga sehat. Nah, kalau setiap hari Selasa itu kan ada senam SKB di Kudim, pernah datang ke sana gitu kan? Ya kalau tiap hari Selasa itu pembinaan fisik ya. Aerobik, contoh ya. Besok pagi ada ya. Aerobik. Sebagai anggota TNI harus sehat, stamina juga harus terjaga. Yang penting sebagai anggota TNI itu sumpah prajurit, sabta marga, kemudian 8 wajib TNI, jiwa korsa ditingkatkan, loyal pada atasan, itu penting sekali ya. Itu saja vlog saya di Koramil 14 Muntilan untuk semua viewer yang masih mengikuti channel ini. Jaga kerukunan, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam kebangsaan. Matur nuwun. Sekarang saya makan ketela dulu. Ketela ini karbohidrat, penting pengganti nasi. Kurang pok ini Mas. Enggak nyok. Tapi enak. Enak ini, gurih dan sedikit asin. Karbohidrat ya Pak.